Halo, perkenalkan nama saya Anton dari Starland Preschool and Kindergarten. Ini adalah vlog pertama yang kami buat. Vlog ini kami buat dengan tujuan supaya para parents melihat kegiatan apa saja yang kami lakukan dan mungkin ada beberapa tips juga dari kami untuk para parents bagaimana mereka bermain atau beraktivitas bersama dengan anak-anak. Nah, pada hari ini kami akan kedatangan seorang tamu, mungkin bukan seorang ya, ada 10 orang tamu yang akan datang rencananya. Dari UNITA Malaysia, Universitas Internasional Malaysia, kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama brainstorming. Mereka yang akan datang adalah para profesor, para dekan juga, dari jurusan yang early childhood di Malaysia. Nah, kami berharap dengan apa yang kami sharingkan ini bersama dengan mereka, kita akan semakin lebih baik lagi dan semakin lebih baik lagi. Oke, okay? Stay tuned. Hai semuanya sekarang sudah datang di sini dari Malaysia UNITA dan inilah mereka semua. Tadi kita habis discuss mengenai beberapa hal apa yang kita sampaikan di sekolah Starland Preschool and Kindergarten ini dan saat ini teman-teman dari UNITA sedang tour bagaimana sekolah kita keadaannya dan nanti kita akan kembali dengan diskusi dengan mereka. My name is Dr. Zainal Mustafa from UNITA International University Kuala Lumpur. I came here with my team, 10 of them, one of professors, lecturers, and also students, postgraduate students. We want to learn about, not to say we learn, but we want to know how multiple intelligences is implemented in school for golden age students. When we come here, we really amazed of number one, how the buildings and the schools are created to really align with the concept of multiple intelligence. And number two, we are so amazed how the teachers are able to really translate the multiple intelligences concept in the classroom. But what we more amazed is how the teachers teach from their heart, their passion, and the look, the glitter in their eyes when they interact with the students. Congratulations, that's all I can say. Thank you. Hi parents, itu tadi kegiatan yang kami lakukan bersama dengan beberapa teman-teman dari UNITA Malaysia dan sebagai hasil pertemuan kami, kami mendapatkan tanda mata seperti ini. Ya, kami berharap kedepannya kami dapat bekerjasama lebih lagi dengan UNITA Malaysia
Mungkin kami akan di training oleh mereka, begitu juga mereka akan mengirimkan mahasiswanya untuk belajar di kami. Oke, kami sangat berharap sekali bahwa dengan pertemuan ini kami dapat semakin upgrade, sekolah kami akan semakin lebih baik lagi dari hari ke hari. Oke, stay tuned.